Desen yang sudah berkenan hadir uh, siang hari ini, teman-teman uh, calon peserta SADA dan panitia, Mas Nasrul dan Mas Arjiman, yang uh, hari ini mengawal acara. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang virtual untuk. Uh, supporting lecture gitu jadi pembekalan untuk teman-teman semuanya calon peserta sada uh, kaitannya dengan pelaksanaan sada semester depan alhamdulillah kita hari ini uh, di sehat insyaallah sehat semuanya diberikan karunia yang allah yang sangat luar biasa jadi uh, yang patut kita syukuri alhamdulillah tak lupa salam dan salam kita aturkan kepada nabi besar muhammad saw yang syafaatnya akan kita uh, yang kita nantikan uh, syafaatnya di yaumul akhir. Hmm. Jadi uh, untuk kelancaran uh, acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini membawa manfaat buat teman-teman semuanya dan uh, berkah bagi kita semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hanif yang uh, berkenan hari ini menyampaikan uh, supporting lecture kaitannya dengan architectural presentation. Jadi uh, uh, mungkin saya berikan gambaran sedikit untuk pe peserta SADA semester ini Gih, uh, karena memang uh, ini ada 31 peserta di ruang Zoom ini. Harapannya sebenarnya ada 60 sekian peserta, terdiri dari 27 peserta sada baru, kemudian 31 peserta sada sisipan. Jadi semester ini kita masih menyelenggarakan, semuanya insya Allah masih daring, jadi semoga teman-teman semuanya berada dalam kondisi terbaik untuk bisa menyelesaikan sada ini. Ya, uh, untuk menyingkat waktu, mungkin uh, kita nanti langsung saja uh, akan ada presentasi atau uh, uh, presentasi dari Pak Hanif. Kemudian, nanti akan uh, ada diskusi dari teman-teman. Silakan saja, nanti teman-teman untuk menanyakan apapun itu uh, uh, terkait pre arsitektural presentation kepada Pak Hanif. Jadi, uh, kalau... Uh, kalau mahasiswa sisipan mungkin bisa bisa me menggali gitu kan bagaimana apa yang harus uh, dilakukan pada tahap-tahap uh, ini gambar apa dan seterusnya kemudian mahasiswa yang uh, baru tentu saja teman-teman harus uh, melihat bahwa sada ini kan nanti produknya uh, tiga gitu ya kalau saya bilang uh, kalau sekarang lim Empat, empat itu adalah log, bu eh, gambar jadi eh, sorry maaf laporan perancangan atau sebenarnya kalau saya eh, ke, sampaikan adalah produk buku gitu kan buku yang yang di situ eh, dari dari awal sampai terakhir ke, eh, merangkum semua proses dari awal sampai terakhir teman-teman nanti bisa bisa berkonsultasi. Jadi ini karena maksudnya sidik, mungkin jadi agak teman-teman bisa intens ke Pak Hanif nanti. Kemudian yang kedua adalah... Gambar rancangan, gambar rancangan kemudian yang ketiga, aprep dan mungkin yang terakhir ini kan sebenarnya ketika teman-teman gak ada maket itu adalah 3D modeling, gitu kan? Apa saja yang harusnya ada di suatu gambar yang sebuah laporan perancangan dan seterusnya nanti bisa teman-teman gali semuanya dari Pak Hanif. Sepertinya pengantar di saya cukup, monggo Pak Hanif itu uh, saya uh, haturkan pada Pak Hanif. Okay, terima kasih uh, Budia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa wala wa uh, pada siang hari ini uh, berbahagia sekali kita ketemu di uh, Supporting lecture, ya, seri, ya, sebetulnya hari ini saya akan eh, memberikan bayangan tentang eh, bagaimana presentasi-presentasi yang diperlukan untuk produk eh, SADA. Ya, tadi, Bu, dia sudah menyebutkan ada eh, desain report, kemudian gambar rancangan, eh, uprep, dan eh, 3D modeling. Nah, saya terutama hari ini akan banyak mendiskusikan tentang desain report dan aprep ya karena gambar teknis dan apa 3d model mungkin lebih banyak ke hal-hal yang bersifat rendering gitu jadi dalam proses rancangan mungkin yang perlu sejak awal kita apa siapkan adalah terutama di desain report dan aprep terutama karena ini akan menyangkut bagaimana sejak awal kita berpikir komprehensif dulu tentang tema-tema yang akan Anda angkat di sana. Minggu berikutnya mungkin nanti akan dimantapkan lagi oleh Pak Profesor Nurholi Idam tentang writing gitu ya dan secara apa secara pemikiran nanti akan dirangkum semuanya oleh Pak Revi dalam design thinking gitu ya. Nah eh, eh, baiklah saya akan mencoba menampilkan. Jadi teman-teman saya tidak akan ngajari gitu ya istilahnya tidak akan ngajari bagaimana anda harus eh, apa menyiapkan presentasi presentasi tertentu karena secara kemampuan ya presentasi e, arsitektural sudah Anda lakukan sejak semester 1 sampai semester 7 kan. Jadi sudah sangat piawai gitu ya sebetulnya dari sisi e, apa dari sisi dasar-dasar atau prinsip-prinsip grafisnya gitu ya. E, bagaimana e, memilih elemen-elemen grafisnya ya dan bagaimana referensi-referensi yang sekarang sangat banyak ada di uh, digital media gitu ya di Pinterest, di Instagram itu sudah luar biasa. Uh, sebelum dilanjutkan, apakah gambar dan suara saya cukup terdengar teman-teman? Cukup pak. Sudah pak. Jihmaturnun, uh, di sini hadir juga Pak uh, Supri dan Bu Astuti serta yang lain. Jika ada hal-hal yang mungkin nanti berkenan menambahkan monggo nggih Bu Asuti dan Pak Supri atau Bu Dia kita bareng-bareng memberikan pencerahan kepada teman-teman mungkin bagaimana menyiapkan presentasi arsitektur dengan lebih kritis dan kreatif intinya seperti itu. Nah, tentu saja saya akan mengawali dari review terhadap kemampuan-kemampuan dasar ya yang perlu Anda miliki dan ini menyangkut eh, kemampuan komprehensif nanti yang akan di apa diasah gitu ya. Tentu dengan penekanan-penekanan tertentu ya sesuai dengan minat, sesuai dengan tema yang ada di masing-masing laboratorium gitu misalnya. Tapi secara keseluruhan ada sekian eh SPC gitu ya. Di mana sebagian besar nanti akan perlu Anda pahami gitu. Eh dan sesuai dengan topik masing-masing yang -masing, ada di sada ini perlu ditampilkan gitu ya, ditampilkan dalam suatu proses desain ya, mulai dari latar belakang, isu-isu umum ya, kemudian bagaimana Anda me Angkat suatu permasalahan dari masing-masing SPC ini, gitu ya, sesuai dengan ini. Anda ya, sesuai dengan topik Anda, tentu mana yang perlu dipertajam, mana yang perlu dimunculkan secara standar melalui berbagai media media presentasi. Nah, kemampuan mempresentasikan itu ya, secara eksplisit ada di... Arsitektural communication gitu ya. Yang ini akan mengandung aspek-aspek yang sangat luas sekali ya. Ya, mulai dari apa hubungan antara arsitektur, sains, teknologi dan fine art gitu ya. Kemudian mungkin dalam tema tertentu Anda perlu menampilkan bagaimana history ya dalam topik tertentu Anda nanti juga perlu ditampilkan bagaimana Kajian-kajian sustainable, gitu ya, set planning dan seterusnya. Dan Teman-teman, seterusnya. Uh, bicara tentang arsitektur presentation, ya. Pasti kita harus bicara tentang uh, desain proses itu sendiri, karena apa yang akan dipresentasikan, yang akan dipresentasikan adalah pemikiran-pemikiran yang apa yang yang muncul ya dalam proses merancang ya dalam proses merancang pemikiran-pemikiran yang -pemikiran yang yang akan menyertai selama anda proses merancang dalam satu topik yang ada di sada ini nah proses pemikiran itu apa saja ya di proses desain ada pemikiran untuk mengobservasi gitu ya pemikiran untuk melakukan riset kecil gitu ya Menelaah tentang isu-isu yang berkembang, kemudian bagaimana memformulasikan dalam suatu permasalahan, kemudian diteruskan ke dalam analisa-analisa mendasar, muncul gagasan awal, kemudian diteruskan ke dalam suatu proses programming, mungkin gitu ya, atau diteruskan ke dalam development kemudian diteruskan ke dalam satu rancangan-rancangan yang lebih teknis terus seperti itu. Nah, di mana ini baik secara tulisan ya bahasa maupun secara visual butuh dikomunikasikan. Nah, titik kritis dari design thinking selama proses desain ini adalah tujuan-tujuan eh, Pemikiran yang kritis dan kreatif, ya dua kata kunci sederhana adalah kritis kreatif. Misalnya Anda akan mengangkat permasalahan, tentu permasalahan yang paling kritik, gitu ya. Kemudian Anda mulai akan membuat inisial ide, Anda berimajinasi, ya tentu imajinasi imajinasi yang kreatif. Nah semua itu, ya semua itu nanti perlu ditampilkan, ya ditampilkan dalam Presentasi-presentasi yang mendukung itu semua, baik presentasi secara tulisan maupun secara grafik, gitu ya. Nah, kalau tulisan, mungkin nanti akan diberikan oleh Pak Nur gitu. Sedangkan hari ini, saya terutama pemikiran-pemikiran grafis ya, atau graphic thinking gitu, nah. Kalau kita akan mempresentasikan secara visual, ya, secara grafis, misalnya buku dan aprep, maka kemampuan-kemampuan dasar apa yang diperlukan? Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan prinsip-prinsip dasar estetik, ya, karena unsur-unsurnya kan banyak sekali ya, teman-teman yang harus ditampilkan. Ada, Anda menelaah bentuk, Anda menelaah satu figur. Ya, anda menelaah satu permasalahan dalam bentuk diagram. Anda perlu mengungkapkan permasalahan dengan penekanan atau hierarki yang berbeda. Mungkin memerlukan warna, garis. Anda menyebutkan kata kunci gitu ya di permasalahan. Maka tipografinya harus juga cukup kuat gitu. Nah, semua disusun dalam suatu layout-layout yang efektif dan efisien. Nah akhirnya ini akan ditambahkan dalam suatu proses-proses rendering, sehingga eh, tujuan dari desain proses itu eh, apa tertampilkan melalui presentasi-presentasi eh, yang eh, baik. Jadi ini berlangsung sepanjang ya pemikiran tentang arsitektur presentation ini eh, berlangsung sepanjang desain proses sejak awal sampai akhir dan itu berjalan secara iteratif. Nah, dua produk tadi sudah disampaikan oleh Bu Dia yang secara komprehensif akan memperlihatkan desain proses ya. Karena kalau modeling dan gambar rancangan mungkin lebih banyak sebagai suatu representasi akhir ya biasanya gambar kerja dan 3D modeling itu representasi akhir ini ada ada materinya khusus gitu ya Rendering teknik ya rendering teknik dan itu terkait dengan eh, apa memang materi-materi yang sangat teknis juga tentang eh, aplikasi ya tentang program-program eh, komputer atau kalau anda akan eh, melakukan rendering teknik ya baik itu gambar rancangan maupun modeling secara manual berarti juga eh, ada teknik-teknik eh, freehand drawing yang lebih cukup rinci gitu. Nah kita hari ini hanya pada desain report ya dan aprep gitu ya, atau desain proses report dan arsitektur presentation board. Nah teman-teman, karena tadi saya sudah menyampaikan ya bahwa desain proses itu adalah satu alur pemikiran yang panjang gitu ya sejak awal Anda memikirkan apa temanya kemudian bagaimana permasalahannya dan seterusnya dan seterusnya ya sehingga mendapatkan eh, semacam proses-proses eh, yang kompleks gitu maka eh, akan sangat eh, bermanfaat ya kalau akan sangat bermanfaat kalau aspek-aspek eh, yang panjang dan kompleks itu Diwujudkan ke dalam satu catatan-catatan, ya, catatan-catatan. Anda memiliki jurnal, Anda memiliki suatu uh, skenario, gitu ya. Sebelum Anda memulai mempresentasikan ini dalam bentuk buku dan uh, poster, gitu, dan desain report dan aprep ya, teman-teman, uh, berbeda dengan gambar rancangan dan. 3D modeling, dia adalah visualisasi dan presentasi proses, ya, bukan sekedar hanya hasil akhir gitu. Jangan sampai yang terjadi gambarnya sudah selesai gitu dengan rendering yang bagus, anda eh, baru memikirkan ini kira-kira konsepnya seperti apa ya. Nah itu akan 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 kelihatan gitu ya, bapak ibu dosen dan para pengampu itu akan sangat kelihatan bagaimana proses ini akan berlangsung dan bagaimana ini ini apa terjadi suatu kematangan dalam proses desain lebih baik anda sudah memiliki catatan-catatan gitu mulai dari misalnya akhir dari desain brief ya teman-teman desain brief itu kan juga nanti produknya akan dibuat semacam buku ya buku desain brief gitu tahap awal dari sada ya kurang lebih selama berapa empat minggu gitu anda akan membuat desain brief gitu nah desain brief juga sebenarnya akan lebih baik kalau dimulai dengan coretan-coretan sederhana gitu sehingga poin-poin permasalahan kemudian bagaimana konsep-konsep awal mungkin anda punya catatan-catatan penting dari suatu presiden memasukkannya ke dalam analisa itu sudah dicatat dalam buku-buku jurnal dan ini menghasilkan semacam apa storyboard gitu ya. Jadi Anda punya sketchbook sederhana gitu yang yang akan menjadi alat ya untuk membuat model-model presentasi desain brief gitu ya. Atau selanjutnya nanti kalau tahapnya sudah lebih rumit, lebih komprehensif, ini menjadi mockup presentasi dari buku komprehensif misalnya dan eh, buku komprehensif ditambah dengan dokumen-dokumen dokumen lainnya. Nah, apalagi nanti kalau sudah dalam tahap pendadaran ya, teman-teman, eh, sketchbook seperti ini akan sangat-sangat-sangat membantu untuk eh, apa membuat sistematika berpikir kita lebih eh, efektif dan efisien. Nah, lebih detail lagi, teman-teman. Jadi cerita mengenai desain proses dan kemampuan-kemampuan secara umum dari apa sada ini kan muaranya adalah adalah muara dari berbagai SPC-SPC yang sudah Anda dapatkan dari semester 1 sampai semester 7. Ya, range-nya seperti ini. Tapi apa dan bagaimana kemampuan ini nanti sangat terkait dengan apa dan bagaimana SADA anda akan berjalan sesuai dengan topik ya masing-masing gitu. Nah, secara umum desain proses itu kan alurnya seperti ini ya teman-teman. Alurnya seperti ini dimulai dengan latar belakang atau background gitu ya, yang poin-poinnya ini gitu ada isu, problem, inisial idea, presiden gitu, dan ini anda perlu presentasikan dengan cukup baik gitu. Kemudian, nanti setelah itu, di desain brief juga, di desain brief akan diminta semacam transformasi, transformasi awal gitu, transformasi awal dari suatu gagasan, eh, apa gagasan awal dari rancangan Anda seperti apa gitu. Nah, sampai desain brief, ya, mungkin dua, eh, balok ini gitu ya, perlu Anda kuasai dengan baik ya baik secara eh, narasi tulisan maupun secara grafis gitu. Nah kemampuan kemampuan untuk menulis dengan baik untuk menyusun grafis secara eh, kritis dan kreatif tadi ya dengan menggunakan berbagai eh, apa unsur-unsur grafis sangat eh, penting di sini ya sangat penting di sini. Anda tidak mungkin eh, cukup bisa difahami ya dalam presentasi kalau hanya tulisan yang sangat panjang gitu tanpa memperlihatkan pemikiran-pemikiran transformatif ya dari eh, gagasan awal ke dalam wujud-wujud unsur-unsur -wujud, eh, dasar perancangan gitu. Dan mungkin juga di, di, diminta sedikit bagaimana eksplorasi-eksplorasi itu terjadi ya. Ada eksperimen alternatif komposisi dan sebagainya. Nah ini kemampuan-kemampuan yang sebetulnya tidak mudah kalau dilakukan hanya pada detik-detik terakhir. Ya sangat tidak mudah dilakukan dilakukan hanya di detik-detik terakhir. Kalau anda sudah cicil sejak awal gitu melalui sketchbook, sketchbook sederhana seperti ini ini akan sangat terbantu. Nah setelah desain brief kemudian pada masa-masa kompre -masa Ya bulan-bulan berikutnya Anda diminta untuk memikirkan kajian-kajian ya analisis sintesis atau pengembangan pengembangan rancangan yang lebih komprehensif lagi ya baik dari form space and order gitu ya bentuk dan susunannya dari konteks tapaknya dari sistem struktur infrastruktur ya eh, teknologi bangunannya ya nah di sini mungkin eh, kita memerlukan ini prinsip desain proses ya teman-teman kita memerlukan eh, satu eh, sebentar ini kok ah jadi di sini kita memerlukan suatu proses-proses eh, iteratif gitu ya. Dalam tahap development mungkin kita perlu mereview lagi transformasi yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya. Ternyata tidak cukup kaya gitu karena setelah kita sampai ke tahap development design gitu, ternyata ada sistem-sistem bangunan yang perlu diperkuat gitu ya. Nah di sini kembali lagi kemampuan-kemampuan dasar grafis ya apakah memahami basic geometrik gitu ya dalam transformasikan penting sekali ya teman-teman bagaimana gagasan awal itu melahirkan basic geometri kemudian dia diperkaya dalam elemen-elemen bangunan ya baik bentuk maupun elemen-elemen yang lain kemudian bagaimana itu dieksplor ya mendapatkan alternatif-alternatif komposisi sehingga dia menjadi proses-proses yang matang dan kaya gitu ya. Tidak mungkin ini hanya berlaku sangat linier sekali jadi hanya beberapa hari sebelum dikumpul itu kelihatan sekali kematangannya seperti apa. Nah setelah itu baru semakin kompleks dan komprehensif lagi Anda diminta untuk presentasi ya dari desain brief kemudian enam atau 5-6 minggu kemudian anda diminta presentasi di development anda perlu melakukan review ya proses proses iteratif gitu kalau oke okay, anda akan berlanjut ke pendadaran gitu nah, pendadaran di sini tentu saja presentasinya lebih matang lagi dalam visualisasi atau teknik teknik grafis yang lebih teknis ya sistem struktur infrastruktur sudah harus kelihatan gitu ya. Bagaimana form studies gitu tidak hanya geometrik dasar tapi juga sudah berbentuk gambar-gambar ortografik dengan modul-modul yang sudah kelihatan konteks-konteks lingkungan yang sudah menjadi pertimbangan yang lebih kuat serta sistem-sistem sistem bangunan yang sudah kelihatan lebih presisi ya bentuk elemen-elemen dinding ya bukaan ketinggian ya potongan-potongan skalanya seperti apa dan nah ini baru akhir dari itu semua memerlukan rendering teknik ya apakah itu digambar rancangan maupun 3D model ya yang menggunakan program-program atau aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, semua ini memang pelan-pelan perlu direview terus-menerus. Di stupa satu mungkin Anda hanya banyak, di stupa satu, dua, dan tiga Anda banyak bermain-main dengan transformasi dan gambar-gambar yang apa komposisionalnya lebih kuat, tapi kemudian di semester-semester semester berikutnya, semester 4 dan 5 sudah cukup komprehensif ya aspek lingkungan eh, budaya eh, konteks eh, behavior ya eh, rancang pengalaman ruang gitu ya sementara di semester semester berikutnya ke aspek-aspek parametrik struktur infrastruktur nah ini tentu penting sekali untuk kita review terus menerus nah teman-teman pertama eh, Sampai di sini mungkin ada ini masih introduction ya teman-teman panjang sekali mohon maaf ada pertanyaan mungkin atau hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan sampai dengan di sini teman-teman. Saya baca beberapa partisipan namanya saya cukup familiar ini karena pada tahun 2000 ya 2019 lah gitu ya ada mata kuliah mata kuliah tertentu yang pesertanya kelihatannya sekarang sudah sampai di Sada ini. Luar biasa. Dulu masih bicara sejarah teori semester 2 sekarang sudah di Sada semua nih. Cepat sekali waktu berjalannya, teman-teman. Itu ada-ada ini, teman-teman, ada ada hal-hal yang mungkin akan di ada curhat-curhatan mungkin. Kalau nggak ada ya kita lanjutkan. Pripun ada nggak ini? Sampai di sini dulu. Belum ada, oh, Pak. Siap. Belum ada, Bu. Ya. Semua dilanjut, Pak Hanif. Imun masih terjaga dengan baik ya. Kayaknya sudah vaksin semua ini ya. Jadi kelihatannya cukup bertahan ini. Nah, teman-teman tadi ya, kita akan bicara dua hal hari ini, satu report-nya, buku laporannya. Dan kedua di apreknya gitu. Pasti di stupa ya atau DS lah gitu ya. Anda sering diberi penjelasan oleh masing-masing pengampu gitu apa yang disebut dengan laporan perancangan, kemudian apa itu aprep ya. Pasti Anda sudah inilah ya, sudah 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 mumpunilah. Nah, hari ini saya hanya akan bersama-sama Anda semua untuk mengingat lagi dan mungkin ada catatan-catatan penting yang selama ini perlu diperkuat ya. Nah, desain report ya pada prinsipnya adalah catatan-catatan tertulis dari satu proyek ya, ada ya, ya dalam hal ini gitu. Yang secara umum akan Ya hanya ter, dia hanya akan terjadi dalam satu proses perancangan itu gitu. Kalau nanti anda buat desain report untuk satu proyek yang sudah berjalan itu namanya kritik arsitektur ya itu itu berbeda lagi gitu. Eh, cara umum ya secara umum eh, desain report itu akan mengandung eh, latar belakang yang berisi bagaimana Anda mengusulkan satu permasalahan-permasalahan arsitektur yang akan dipecahkan ya. Nah, permasalahan itu dari mana, mengapa dan sebagainya gitu atau eh, apa pentingnya ya itu perlu diselesaikan gitu. Nah, itu dengan apa? dengan efektif dan efisien secara grafis itu perlu ditampilkan gitu ya perlu ditampilkan karena pengampu gitu ya atau bahkan di proses-proses entah itu desain brief, kompre maupun berdadaran pasti yang dibaca pertama itu adalah ini masalahnya apa gitu atau poin-poin penting yang akan menjadi pokok tema rancangan itu apa gitu tentu saja di sini saya tidak akan berpanjang karena karena ini bagian dari dosen yang lainnya desain thinking terutama ya tapi bagaimana kita menampilkan itu apakah dengan tulisan yang sangat panjang dengan foto-foto yang sangat lengkap atau seperti apa nah itu memang perlu didiskusikan gitu ya dan disinilah gitu kembali lagi ya teman-teman kembali lagi akan ada banyak pilihan elemen-elemen grafis gitu ya Tulisan yang panjang, foto yang sangat eh, apa, sangat sangat lengkap. Anda survei, Anda download dari eh, sosial media, Anda lihat suatu presiden. Mana yang Anda pilih gitu? Nah, nah ini menjadi apa tantangan untuk berpikir kritis kan? Artinya berpikir kritis tidak hanya me, 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 menampilkan showcase ya jadi deretan foto yang sangat banyak atau oh, narasi isu-isu ekonomi politik yang sangat panjang sehingga dari latar belakang misalnya dua per tiga anda cerita tentang ekonomi dan pembangunan nah tentu saja ini eh, jangan sampai terjadi ya tapi pemilihan pemilihan kata kunci itu menjadi penting dalam dalam apa dalam mendeskripsikan permasalahan yang dilatar belakangi pada bagian awal desain report. Nah, yang kemudian yang paling penting dari desain report yang kedua adalah desain prosesnya gitu. Setelah kita membuat dugaan-dugaan atas permasalahan dan jangan lupa teman-teman ya sesuai dengan diagram tadi isu-isu yang anda tampilkan di desain brief itu sebetulnya masih spekulatif loh ya masih hipotesis awal gitu boleh saja itu akan berkembang dalam tahap-tahap development dan eh, pendadaran atau final desainnya gitu jadi jangan eh, terlalu apa ya terlalu eh, sangat menderita jangan-jangan problem saya kok tidak cukup baik ini di desain brief jalan saja Ya jalan saja itu bersama-sama dengan pengampu akan dipertajam dipertajam. Nah di desain proses ini tentu dimulai dari eh, observasi gitu ya, kemudian observasi itu terhadap tapak, terhadap masyarakat, terhadap eh, regulasi yang ada di, di site yang anda pilih ya. Kemudian setelah observasi anda membuat suatu analisa-analisa awal dan ide-ide awalnya. Bagaimana? itu terlihat menarik di presentasi dan desain brief ya itu perlu kita latih dan berikutnya desain proses akan menyangkut setelah desain brief adalah komprehensif thinking gitu ya karena akan menyangkut ke sistem bangunan yang lebih berkembang lagi dan akhirnya desain proses akan beranjak kepada hal-hal yang lebih teknis pada final project. Nah, teman-teman, sebetulnya di desain report ada ini ya, ada apa? Ada ada semacam poin-poin penting dan ini sebenarnya sudah dikembangkan di kurikulum 2020 eh, berupa semacam kritik notes gitu ya. Jadi semacam eh, bagaimana kita mengevaluasi suatu proses desain kita dan bagaimana itu akan eh apa memberikan semacam rekomendasi-rekomendasi. Biasanya nanti dalam setiap apa? setiap tahap entah itu di desain brief atau di komprehensif apalagi di final project ya. Biasanya evaluasi-evaluasi seperti ini akan menjadi bahan diskusi gitu ya, baik di dosen pembimbing, dosen penguji maupun dosen tamunya gitu. Nah, eh uh, bagian awal desain report itu ya biasanya akan dalam dalam buku kita disebut desain premis ya bu bu dia ya nah yang paling penting di sini adalah sinopsis ya perasaan singkat dari proses yang anda tawarkan proses desain yang anda tawarkan, dan kata-kata kunci ya dari proses desain itu sendiri nah sering sekali kata kunci ini kadang-kadang hanya mengontrol me me C dan kontrol V judul gitu nah sebenarnya kata kunci akan sangat baik uh, kalau berupa uh, apa ya isu-isu uh, yang paling strategis isu-isu yang unik yang itu bersifat kata kerja gitu bukan hanya kata benda gitu jadi dia, dia memperlihatkan proses gitu nah uh, selanjutnya ya di desain report proses desain perlu ditampilkan dalam tulisan-tulisan atau grafik-grafik yang singkat sebetulnya ya dan kalau ada hal-hal yang lebih detail dia akan ada di dalam lampiran gitu ya baik itu gambar kerja yang sangat lengkap ya mulai dari gambar-gambar set plan ortografik proyeksi sampai detail-detail gambar-gambar rencana ya atau lampiran-lampiran yang lain ya hasil simulasi uji coba dan sebagainya dan sebagainya. Tapi biasanya di desain report itu lampiran-lampiran eh, seperti ini eh, jangan terlalu banyak ditampilkan di body of report ya karena desain report itu bukan laboratorium report gitu ya bukan hasil uji coba yang sangat apa ya sangat sangat-sangat teknis gitu ya kalau ini research report gitu laboratorium report maka simulasi-simulasi itu sangat capnya hanya pada diagram-diagram yang paling penting dari hasil simulasi itu yang perlu ditampilkan di body of design prosesnya Nah teman-teman Desain report itu ya ada beberapa prinsip ya pertama. Nah ini ya ini ini mulai dari stupa 1 sampai stupa 7 Anda sudah di diminta untuk memberikan sejak awal bagaimana file, bagaimana besaran dokumen ya yang perlu disiapkan gitu ya kalau terlalu besar gitu kadang-kadang sampai 300 walaupun itu di drive itu kadang-kadang sulit untuk dibuka secara cepat dan ini akan menjadi menjadi pertanyaan-pertanyaan juga gitu dan menjadi tidak nyaman ketika katakan evaluasi tidak bisa dilakukan karena faktor-faktor file yang terlalu besar gitu. Nah khusus untuk buku ya khusus untuk buku ini yang saya baca gitu ya buku atau lapisan report atau semacam portofolio gitu. 15 mega itu sebenarnya sudah mencukupi ya, sudah mencukupi. Nah, tapi secara teknis perlu kita diskusikan tentu ini Anda akan pakai apa gitu ya. Kalau pakai Corel gitu ya tentu sulit ya 15 mega Corel bisa dapat apa gitu. Tapi kalau pakai InDesign atau kemudian Corel di PDF kan itu mungkin masih bisa gitu. Nah, prinsip pertama adalah membuat gambaran awal sejak awal Anda kira-kira akan seberapa besar filenya gitu ya, jangan terlalu besar gitu sebenarnya akan akan sangat membantu. Nah yang kedua adalah masalah bahasa ya masalah bahasa ini. Kalau ini akan diungkapkan dalam bahasa bukan bahasa ibu kita misalnya bahasa Inggris atau bahasa yang lain maka ini sangat perlu untuk di, di apa di gitu ya untuk dibaca e, oleh orang lain atau dengan e, aplikasi tertentu agar kelihatan e, secara grammarnya cukup baik anda sudah lebih hafal dari saya dan ini kan ada ada tuntutan tuntutan tertentu yang diminta oleh panitia sada akan hal ini nah kemudian e, Panjang dan konten dari desain report itu sendiri, gitu. Nah, sebenarnya Anda tidak perlu melihat dokumen-dokumen teman yang lain yang mungkin panjang dan kedalaman isinya memang bisa sangat berbeda dengan kita. Gitu, tiap-tiap orang akan memerlukan satu kualitas yang berbeda-beda. Jadi, jangan sekali-sekali kita menilai dari kuantitas halamannya, karena kuantitas halaman itu sama sekali tidak menjamin bagaimana kematangan dari desain report dalam memecahkan dan menampilkan suatu proses desain yang baik. Nah, penting juga, seperti halnya produk-produk desain secara umum, gitu ya, ya, maka report ya tidak hanya modeling atau aprep ya atau eh, eh, animasi gitu ya tapi juga eh, report ya walaupun ini tulisan ya tulisan gitu buku gitu eh, dokumen tertulis dengan elemen-elemen grafis yang cukup kaya sangat eh, memerlukan kreativitas kreativitas dalam menampilkan dan di sini butuh eksperimentasi estetik ya sebagai bagian dari prinsip dasar graphic thinking ya dan jangan sampai report ini hanya berisi showcase ya kumpulan 100 gambar kerja ya karena seluruh misalnya sistem bangunan harus di, di 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 apa ditampilkan semuanya. Nah perlu direview terus. Ya pada bagian-bagian mana yang perlu diperkuat dan pada bagian lain yang ya sebenarnya hanya lampiran gitu. Nah pada body of report gitu, eh, apa kreativitas eh, untuk menyusun dalam suatu susunan dan tampilan yang baik menjadi sangat penting di sini. Nah prinsip yang lain dari desain report teman-teman adalah menyeleksi image ya image-nya kan akan sangat banyak ya teman-teman mulai dari rough sketch ya sketsa sketsa kasar kemudian tulisan dengan hierarki apa hierarki ini judul ya ini body text ini footnote gitu ya. Ini hanya informasi, ini note kecil ya, ini notasi, ini teks yang panjang gitu ya. Itu semua sebenarnya juga grafis ya. Nah, itu itu teks untuk image sendiri ada ada gambar-gambar sketsa yang sangat kasar, ada gambar-gambar transformatif, ya, ada gambar-gambar development dengan diagram dan notasi-notasi, gitu ya ada tipografi tertentu, ada permainan bidang-bidang dengan tekstur dan warna. Nah, ini perlu 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 disusun dengan dengan sangat baik mana dan kapan sesuai dengan sistematika. Nah, yang paling penting dari variasi image yang beragam ini, teman-teman, adalah balancing, ya, keseimbangan antara misalnya gambar teknis kalau gambar teknis kita terlalu banyak ya ini jadinya bukan sekedar desain report tapi sudah technical drawing construction drawing itu nah jadi gabungan antara gambar-gambar yang teknis dan eh, apa dengan gambar-gambar skematik, ya, gambar-gambar skematik atau gambar-gambar grafis yang lebih organik. Atau kalau image-nya itu sangat realistis, rendering, gitu ya. Kalau semuanya, misalnya ya, semuanya itu gambar-gambar lumion semua. Nah, di sini agak nggak realistis sebenarnya, walaupun gambar Anda sangat tipe realistis. Karena yang diperlukan dalam desain report itu adalah Uh, to show your true skill as a designer, kalau semuanya gambar-gambar realistis, -gambar ini kan kemampuan rendering teknik gitu ya, ahli-ahli render, atau kalau ini gambar teknik semua ini drafter gitu kan. Nah, kemampuan-kemampuan skill designer itu ya di, di, dimulai dari gambar-gambar uh, yang 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 transformatif gitu ya nah kesimbangan kesimbangan ini menjadi penting ya jadi di di diseimbangkan mana coretan-coretan mana gambar-gambar skematik mana apa gambar teknis mana warna-warna monokromatik warna-warna yang lebih organik ya mana bidang-bidang yang sangat presisi mana bidang-bidang yang organik transformatif itu memperkaya perjalanan desain report Anda dari awal sampai akhir. Dan di kurikulum 2020, kemampuan ini sangat-sangat ditekankan. Ya. Jadi tidak hanya gambar-gambar akhir, realistic oriented, ya image, gitu, tapi juga gambar-gambar transformatif. Nah, media terbaik untuk menampilkan gambar-gambar transformatif secara fleksibel itu masih freehand drawing teman-teman ya ya ada juga sih diagram diagram sederhana pakai Corel atau Photoshop gitu ya uh, tapi uh, karakter atau apresiasinya akan sangat berbeda kalau ini ditampilkan dengan media-media yang variasinya lebih kaya gitu nah. Uh, prinsip lain dari vision report sebagai media grafik eh uh, apa grafik eh uh, design gitu. Lembar-lembar kan sebenarnya dia lembar grafis kan, lembar pelembar mulai dari cover, halaman pertama, kemudian lembar-lembar yang banyak teks sebenarnya itu semua lembar-lembar uh, grafis gitu. Hanya ada yang harus diperkaya dengan image ya atau jenis-jenis font dengan hierarki yang cukup kuat, ada yang lembar-lembar berikutnya hanya berupa narasi-narasi teks dengan permainan tipografi. Nah, jangan eh, apa sungkan-sungkan untuk melakukan eksperimen-eksperimen eh, ya. Kadang-kadang lembar-lembar -kadang, eh, itu berbeda-beda. Kadang lembar-lembar atau di lembar di setiap lembar itu kadang-kadang ada yang tulisan yang panjang ada halaman yang negatif ya black kemudian tulisannya putih kemudian orientasi dari bidang-bidang grafis dibelok-belokkan gitu ini perlu di, di, dicoba gitu ya tapi yang penting dia tetap secara keseluruhan menjadi eh, harmoni yang bercerita sejak awal sampai akhir nah eh kalau ada gambar-gambar eh, yang detail gitu ya, gambar dibuat eh, dalam karena biasanya gambar-gambar eh, yang detail ini dia akan eh, cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Nah ini ini memerlukan suatu konsistensi dalam alignment ya, keselarasan layout gitu. Sehingga secara keseluruhan ini akan menjadi suatu uh, apa? keteraturan uh, layout yang tematik sejak awal sampai akhir. Nah, di uh, sada ini ya, kita sudah meninggalkan uh, apa? format format klasik buku biru itu A4 dengan cover yang sangat official gitu ya sekarang kita beralih ke format-format yang lebih apa memerlukan pertimbangan pertimbangan grafis yang lebih siap gitu ukurannya 29 kali 29 ya kontennya sekarang sebenarnya sangat konteks sesuai dengan topik masing-masing ya ada standar memang untuk konten ini daftar isinya seperti itu sistematikanya gitu ya tapi sebenarnya dalam apa dalam perjalanan sada yang saya ikuti itu sangat 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 fleksibel ya akan sangat berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dalam satu rumpun lab sekalipun gitu ya nah jadi penting di di, di, report, di, di report ini setelah format 299. Nah, konten itu akan seperti apa sistematika memanfaatkan 29 kali 29 karena ini bukan menjadi buku yang sangat konvensional ya. Kalau nggak hati-hati kita akan kacau ini layoutnya karena kita biasa misalnya margin ukuran sekian sekian satu kolom di tengah gitu ya. Nah kalau kita marginnya sama dengan buku-buku konvensional gitu ya 21 kali 29 gitu maka akan banyak yang kosong atau font-nya akan menjadi sangat kecil, berbeda antara satu lembar dengan lembar yang lainnya, gitu ya. Stylenya menjadi sulit untuk difahami dari awal sampai akhir dan seterusnya. Ya, jadi konsistensi dan kreativitas layout style itu menjadi tantangan di sini ya. Di satu sisi layoutnya akan bebas gitu sebetulnya gitu, tapi di sisi lain konsistensi agar ini menjadi presentasi yang baik itu menjadi sangat penting. Nah, yang berikutnya ya dari format ini adalah akan banyak elemen-elemen yang disusun ya dalam uh, desain report ini ya. Karena desain proses gitu ya. Ini ini bukan sekedar buku yang berjudul uh, pendekatan konsep dengan uh, apa gambar-gambar teknis di belakangnya, bukan sekedar itu tapi pemikiran-pemikiran proses yang cukup panjang dari awal itu perlu dimunculkan secara kreatif Nah teman-teman prinsip grafik design dalam buku juga menjadi penting untuk di, 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 ini ya dipegang di gitu karena 2929 ini gampang-gampang sulit gitu ya kalau nggak hati-hati ya akan sangat penuh gitu? Tulisannya, tapi kalau nggak hati-hati juga dia akan sangat kosong gitu. Nah, kita memerlukan strategi ya dalam grafiknya ini. Ya, cara termudah adalah membuat alignment, kayak ya. Jadi, panduan-panduan untuk menyelaraskan berbagai elemen ini. Ada banyak cara, salah satu cara yang termudah adalah membuat grid sederhana seperti ini dan ini menjadi prinsip dasar grafik desain dimanapun ya untuk berbagai produk entah itu buku, majalah, poster, leaflet, flyer, ya panel, board, ya atau produk-produk desain-desain produk gitu ya packaging satu produk gitu ya ada prinsip-prinsip dasar guideline alignment seperti ini ya ini hanya guideline alignments ya, hanya untuk memandu, bukan berarti ini satu-satunya eh apa? alat definitif untuk mengolah eh, grafisnya. Enggak, ini hanya bantuan saja agar kalau Anda menyusun 50 halaman enggak ada guideline seperti ini, maka akan kacau ini, ya akan kacau. 50 lembar, 50 layout kan pusing yang membaca. Dan yang menyusun juga pusing gitu. Jadi perlu panduan-panduan seperti ini. Ini hanya panduan yang sangat mendasar untuk apa mendapatkan hal-hal kritisnya apa dan hal-hal kreatifnya seperti apa. Ini bisa digunakan untuk membuat orientasi ya lembar-lembar awal mungkin orientasinya formal tapi lembar-lembar pada bagian yang transformatif ya bagian-bagian eksplorasi mungkin orientasinya sudah lebih 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 variatif lagi ya karena pemikiran-pemikiran transformatif tentu harus diperlihatkan juga dengan layout-layout yang lebih kreatif gitu. Untuk menempatkan teks, untuk menempatkan diagram, ya untuk menempatkan eh, apa? image ya dengan permainan unsur-unsur bidang, warna, garis ya, geometrik-geometrik gitu, orientasinya di bagian-bagian tertentu mungkin bisa dibelokkan sedikit sumbu dan sebagainya. Nah, alignment guideline ini ya penting untuk menyeragamkan lebar paragraf gitu ya. Karena 29 kali 29 loh teman-teman. Kalau 21 ya kalimat itu akan tersusun dalam satu paragraf maka segitu juga kita memiliki kenyamanan membaca gitu. Tapi kalau paragrafnya satu dalam lebar 2929 29, capek gitu membacanya ya, akan sangat capek gitu membacanya. Karena panjang sekali kalimat dari mata kiri ke mata kanan dia nggak selesai-selesai gitu. Yang membaca ingin segera mendapatkan kata kunci gitu, nggak ketemu-ketemu gitu. Maka ini menjadi hal yang harus dipikirkan juga ya. Ini akan dibuat satu kolom, dua kolom, atau tiga kolom. Kalau hanya tulisan saja, atau kalau ada gambarnya enam, ya, dia akan bisa mengacu ke alignment guideline ini atau tidak. Gitu, belum lagi nanti untuk membuat uh, uh, tipografinya, gitu ya. Jadi, ada font judul, font uh, subjudul, font text, ya, font notes, gitu. Nah, kita bisa menggunakan alignment guideline ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di awal dari desain report, teman-teman, ya konten itu perlu dengan sangat jelas ditampilkan, gitu ya. Setelah cover dan desain premis, mungkin gitu ya konten. Nah, konten ini memperlihatkan eh, bagaimana desain proses yang akan kita presentasikan sepanjang buku ini, ya dari awal sampai akhir, gitu. Dan ini membutuhkan kata-kata kunci yang efektif ya untuk menempatkan dalam susunan-susunan yang kreatif. Ya, ada yang menganggap misalnya kalau grafis atau cara presentasi konten seperti ini ini maksa gitu karena terlalu terlalu tidak formal. Tapi ini hanya contoh ya, hanya contoh. Kita tidak bisa menilai hanya dari satu lembar gitu. Kita akan lihat di lembar-lembar berikutnya apakah ini cukup menjadi harmonis unity, apa kohesi yang baik dari awal sampai akhir, atau ini memang di awal sudah memusingkan gitu. Nah, itu itu akan terjadi secara secara apa? Secara keseluruhan gitu ya. Nah tentu di daftar isi atau sistematik konten itu kita menggabungkan antara kata-kata kunci dari setiap tahap yang ada di buku mulai dari desain brief, kompres sampai final project dengan ya sedikit permainan-permainan grafis. Dan Anda pasti jauh lebih kreatif ya untuk hal ini gitu. Anak muda pasti lebih kreatif. Tapi sekali lagi kreativitas ini jangan di jangan berhenti dan jangan puas hanya satu lembar ini ya. Akan kelihatan hingga lembar-lembar berikutnya. Dan yang paling penting ya, kadang-kadang ide seperti ini tidak bisa muncul setiap saat, teman-teman. Tidak bisa muncul setiap saat. Kalau Anda menyusun desain report hanya pada jam-jam terakhir, sulit untuk mengeluarkan ide-ide kreatif seperti ini gitu nah oleh karena itu kembali lagi ya coretan-coretan awal gitu Anda membuat 10 lembar eh, apa skenario desain konsep gitu satu lembar pertama untuk halaman-halaman eh, cover konten dan eh apa ya misalnya kerangka pola pikir dua lembar berikutnya untuk eh, background ya eh isu permasalahan dan foto-foto yang paling penting untuk mendukung permasalahan dua lembar berikutnya misalnya dibuat draft bagaimana analisis sintesis lewatnya lebih kreatif gitu ya pada bagian tertentu ditakuti gitu nah lembar-lembar berikutnya untuk development dan gambar-gambar eh, yang lebih teknis ya dengan berpedoman pada layout-layout yang sudah ditetapkan gitu sehingga kelihatan skenario nya dengan baik gitu ya itu menjadi sangat penting, gitu ya. Nah, sampai mana tadi? Saya lupa. Oh ini, Nah berikutnya teman-teman. Nah sekarang kita bicara kalau tadi ini pada apa? Konten-konten presentasi gambaran sistematika awal, gitu. Nah, pada lembar lembar berikutnya gitu akan akan kelihatan style layout kita akan seperti apa gitu ya. Akan mulai kelihatan apakah kita konsisten atau tidak gitu. Di awal menarik gitu. Nah, berikutnya apakah kita akan mencari sesuatu yang berbeda atau kita hanya menggunakan guide, sebagian guideline ini saja ya untuk memperlihatkan konsistensi itu sementara bagian-bagian yang lain kita pilih eh, apa elemen-elemen grafis yang berbeda. Kita sudah mulai memilih font yang berbeda, kita mulai memilih unsur-unsur grafis ya yang berbeda. Kalau tadi banyak permainan garis di sini hanya geometrik dan tulisan lebih banyak karena sudah masuk ke isi gitu ya. Kalau satu masuk ke isi maka tidak seramai seperti yang ada di depan. Nah, mungkin warnanya sudah agak berbeda dan seterusnya. Nah, teman-teman jangan lupa ya ini ini yang sangat-sangat eh, sering terjadi untuk membuat diagram nih, ya membuat diagram peta persoalan misalnya. Peta persoalan itu kan isinya banyak banget ya, karena memperlihatkan proses desain yang utuh gitu kan. Nah buku kita 29 kali 29. Ini juga memerlukan suatu strategi ya agar diagram ini cukup tematik sesuai dengan topik kata kunci kata kunci penting kelihatan pada bagian permasalahan atau poin-poin strategi. Tapi pada bagian-bagian yang lain perlu ditampilkan dengan besaran bentuk apa diagram yang sama atau seperti apa gitu nah ini juga 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 gampang-gampang sulit teman-teman ya gampang-gampang sulit dan akan akan sangat sulit kalau ini kita kerjakan di detik-detik terakhir lebih baik kita sudah memiliki draft dari diagram ya untuk menggambarkan peta persoalan dengan beberapa kata kunci saja daripada kita di bagian di detik-detik terakhir memaksakan diri membuat peta persoalan yang sangat rinci seakan-akan takut kalau ada poin-poin yang kelewatan itu nanti menjadi bahan yang diskusikan gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa diagram itu hanya sebagian dari media untuk mempresentasikan ya, akan ada tulisan di background, akan ada bagian-bagian lain yang lebih bisa menjelaskan ya jadi jangan berhenti pada satu bagian dari buku desain report ini untuk memaksakan diri apa perfect gitu ya. lebih baik diagram ini relatif poin-poin pentingnya tidak begitu lengkap tapi bisa terbaca ya tapi bisa terbaca nah untuk bisa terbaca itu ya untuk bisa terbaca itu coba perhatikan bagaimana memilih font ya besar font kemudian memilih panah gitu ya dengan warna karakter dimensi ya dan warna yang sama semua atau perlu berbeda atau bahkan outline dari box itu ya atau kotak itu perlu sama atau perlu berbeda. Kalau anda monokromatik juga nggak apa-apa ya pada pada pengolahan besar besar tipisnya. Dalam ilmu grafis ya dalam ilmu grafis setiap olahan elemen grafis garis itu akan memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, nah kalau anda bisa mengembangkan itu secara sekilas diagram ini akan jauh lebih kuat gitu daripada kalau semua garisnya sama seperti ini gitu ya lengkap tapi garisnya sama fontnya kecil semua diagramnya seperti eh apa stereotype gitu ya sama semua nah ini ini kan menjadi menjadi sayang gitu ya sebenarnya mungkin eh beliau mahasiswa atau yang membuat peta persoalan di ini sudah sangat bagus sebenarnya. Secara konten dia sudah sangat bagus. Tapi karena tidak didukung oleh eksperimentasi grafis yang kuat, akan terlewatkan gitu, akan terlewatkan, akan terlewatkan. Padahal mungkin salah satu kekuatan yang bisa diunggulkan adalah pada highlight atau poin-poin peta persoalan yang bisa dimunculkan dari diagram ini. Ya nah, ini kan hal-hal mendasar, teman-teman hal-hal yang sangat mendasar. Dan kalau Anda bisa berlatih sejak awal, ini akan sangat baik. Tangan Anda akan memiliki memori bagaimana untuk membuat garis yang lebih bold pada peta persoalan yang lebih kritis ya, dibandingkan dengan narasi-narasi standar sebelahnya gitu. Kalau Anda sudah melakukan drafting-drafting awal secara manual maupun cara grafis pakai Corel atau pakai Photoshop gitu atau kalau mau pakai yang lain itu akan sangat baik ya sangat baik nah dalam desain report teman-teman kadang lembar itu akan menjadi semua gambar gitu ya akan menjadi semua gambar ini hanya contoh yang enggak enggak mungkin nggak enggak baik ya misalnya kita analisa site gitu ya. ya kan lebih banyak gambarnya gitu ada peta ada Analisis konteks, garis-garis eh, dan gambar-gambar eh, seperti analisis site, analisis Edward T. White gitu ya, sembilan diagram eh, unsur tapak gitu. Nah, kalau nggak hati-hati, ini lewatnya bisa sangat kacau nih, karena semuanya gambar gitu ya, yang akan kelihatan menjadi berbeda. Nah, di sini pentingnya. Alignment guideline tadi kita, kita hanya mungkin perlu mengambil satu alignment saja untuk menciptakan keselarasan dari satu halaman ke halaman yang lain. Begitu juga untuk gambar-gambar yang lebih teknis misalnya, alignment tadi bisa kita gunakan hanya untuk sebagian dari uh, apa image ya. Tidak 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 uh, hmm, semuanya dipaksakan mengikuti sembilan kotak ini gitu misalnya hanya sebagian sebagian aja digunakan untuk tema-tema yang berbeda pada tiap lembar-lembar yang berbeda. Nah ini akan me 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 apa, me 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 memperlihatkan konsistensi itu dan ini penting sekali. Nah teman-teman ini memang sengaja nih saya sengaja gitu ya sengaja tampilkan saya ambil dari Arch Daily. Ada yang sudah pernah melihat nggak? Uh potongan gambar ini, teman-teman. Kan Anda lebih sering mengembara di Arts Daily ya. Ada yang pernah lihat gambar ini enggak? Ajeng? Hanif? Wanda? Belum, Pak. Nah, tapi ini bukan di desain report ya di portofolio. Ini justru sangat diapresiasi, ya sangat diapresiasi. Kalau dari tampilannya ini apa sih coretan di atas tisu gitu ya atau di atas serbet. Tapi dia tampilkan di portofolio dalam satu desain proses gitu. Kelihatan bagaimana serbet itu ditampilkan. Nah, tapi yang dihargai di sini teman-teman ya. Dia bukan hanya produk oriented gitu ya, gambar yang bagus seperti tapi justru yang dihargai Bagaimana keunikan proses desain ini, not just its outcome gitu ya, tidak hanya hasil akhirnya, ya hasilnya saja, tapi juga bagaimana si arsitek ini atau si mahasiswa ini memperlihatkan proses-proses desain thinking selama proses desain itu berjalan. Nah, berani nggak Anda di desain report menampilkan gambar seperti ini gitu? Takut sama pengampunya ya? Apaan nih? Tapi ber berbanggalah ya pada proses yang sangat unik gitu. Kan bunuh diri artinya kita sudah punya gambar yang demikian unik. Anda drafting di Corel gitu, hilang dong karakter keunikan dari proses itu gitu. Ya, atau Anda akan butuh waktu yang tidak sedikit untuk menggambar ulang di Corel atau di Photoshop ya pada 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 media-media yang ber, ber, berbeda gitu. Atau Anda gambar ulang lagi di kertas yang lebih bagus. Sama saja, sama saja. Mungkin hasilnya justru tidak seoriginal ini gitu karakternya. Garisnya sudah sangat presisi garisnya sudah sangat nanti intervensi suka dan nggak suka itu menjadi menjadi apa menjadi menghilangkan originalitas dari how the thing through the work itu telah berjalan gitu. Nah yang berikutnya dalam buku gitu ya kita bisa menampilkan juga ya ya pastilah gitu ya tapi yang saya eh, apa kejar di sini yang saya highlight di sini tidak mudah untuk menampilkan gagasan-gagasan dramatik seperti ini ya tanpa disiapkan sejak awal gitu. Dan eh dramatik itu kadang-kadang mengharuskan kita jadi keluar gitu ya harus keluar dari alignment guideline itu gitu kadang-kadang nah, orientasinya menjadi berbeda sendiri gitu kadang-kadang tidak 29 kali 29 gitu misalnya 29 dikali eh, 5 eh, kalau 58 29 kali 2 ya satu setengahnya misalnya sehingga ada bagian yang ditekuk gitu Nah, hal-hal seperti itu sangat-sangat masih dimungkinkan. Tapi kembali lagi, tentu saja kita tetap berpedoman pada alignment guideline ini. Suatu ketika kita kadang-kadang perlu keluar sendiri gitu ya dari pakem yang sudah sudah kita buat agar kita kadang-kadang lebih 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 melek, lebih terbebas dan tidak tidak nyaman-nyaman dengan kotak-kotak yang kita buat sendiri. Nah, kalau seperti ini, maka apresiasi bahwa desain report yang kreatif itu akan pasti akan sangat diapresiasi. Nah, teman-teman, Bu Diah, J, Pak Hanif, izinkan saya meng-highlight masukan dari uh, Mas Aan. Ya, juri yang terakhir, Nggak apa-apa ya, J. Ya biar biar menjadi catatan untuk kita semua lah, tidak hanya mahasiswa yang akan menyusun buku, tapi juga dosen-dosennya gitu. Kalau substansi menurut masaan ini dan dan saya kira ini eh, cukup baik ya, cukup baik. mungkin kita semua juga tahu gitu, tapi untuk review ini kan menjadi menjadi penting gitu ya. Dalam laporan perancangan 29 kali 29 ini, kalau secara apa secara eh, substansi sistematikanya dianggap ya karena kita sudah dilatih sejak semester 1 sampai semester 7 ya ada urutan yang baik gitu antara eh, teori analisis konsep dan terusnya eh, tapi mungkin seperti yang saya sampaikan perlu dibuat diagram-diagram yang lebih kreatif lagi nah yang berikutnya yang disoroti ini adalah Memang kemarin awal-awal dari 29 kali 29 diterapkan dengan layout yang bebas. Nah, tapi dirasakan sebaiknya ada standar-standar tertentu ya untuk memperlihatkan konsistensi bagaimana kolom itu lebarnya konsisten atau paragraf itu lebarnya konsisten dari satu lembar ke lembar yang lain, ya jarak margin dan sebagainya, spasi dan sebagainya. Nah sehingga ini menjadi menjadi kelihatan buku-buku yang mengalir bisa dibaca dengan nyaman, tidak terlalu capek dan tidak terlalu memusingkan. Nah perlu unity tanpa mengurangi kreativitas, ya. Nah, unity itu artinya ya konsistensi layout dari awal sampai akhir. Tapi di sisi lain kita memerlukan suatu variasi-variasi sesuai dengan bagian atau gambar apa yang akan ditampilkan. Kalau misalnya gambarnya sangat landscape, ya kalau kita paksakan masuk ke dalam 29 kali 29, maka mungkin skalanya menjadi sangat kecil dan tidak memperlihatkan the strong of design-nya gitu ya. Apa yang akan ditampilkan dengan gambar landscape tapi ukuran 29 kali 29. Banyak bagian-bagian yang kosong gitu. Nah, yang berikutnya adalah eh, apa? Banyak fontnya masih kacau balau gitu ya di, di, laporan eh, design report yang kemarin. Jadi, masaan melihat banyak font yang masih terlalu kecil, paragraf yang terlalu rapat dan seterusnya dan seterusnya serta uh, layoutnya menjadi berbeda sangat sangat berbeda antara satu uh, bagian dengan bagian yang lain. Nah, uh, mengapa uh, konsistensi layout ini penting? Karena ini akan menjadi uh, nanti akan menjadi portofolio yang akan dirujuk oleh berbagai uh, apa berbagai institusi lain jadi kita mungkin perlu mengembangkan itu secara lebih baik ke depannya gitu. Nah, itu untuk bagian pertama, Bu Diah. Izinkan saya untuk break sebentar. Cukup capek nih mungkin. Teman-teman yang membaca juga apa yang mendengarkan juga mungkin capek. Nah, nanti akan masuk ke APREP. Ini masih ke buku. Ya. Uh, mungkin teman-teman sambil pak Hanif istirahat ada yang mau ditanyakan tadi banyak sekali ya yang dari uh, pak Hanif uh, mungkin uh, harusnya jadi ini memang semuanya proses dari semester 1. dan puncaknya adalah teman-teman di sada ini gitu kan bagaimana uh, kita mengkomunikasi berkomunikasi arsitektur gitu kan dari awal sampai akhir yang dia harus iteratif kemudian konsisten dan seterusnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman punya pengalaman atau? gitu punya pengalaman ya curhat-curhat sedikit nggak apa-apa gitu pak saya ya. buat desain report semalam bisa kok pak tanpa buat draft itu karena sudah sudah hafal sudah punya template-nya yang bagus. <laughs> yang nggak apa-apa juga. Yang sudah mengalami mungkin teman-teman sisipan mau berbagi. Oh, ada berbagi sisipan Iya, ya, ada sisipan, Pak. Oh, mungkin iya, iya. Mbak, Mbak Stiva mungkin. Mbak Stiva Safitri. Yuk, Mbak. Ada pengalaman kemarin waktu mendesain uh, apa? Jadi kan sudah menyusun buku nih sampai uh, kompre desain development ada sesuatu yang bisa dibagi? Ini jangan-jangan nggak -jangan, ada semua ini ya? Selain bapak ibu Atau. dosen. Wah <laughs> ternyata hilang semuanya. Uh, siapa ya uh, yang kemarin mungkin juga eh uh, nih uh, yang biasanya jago buat bikin nih uh, zaki ki yusril muzaki nah yusril tahu saya ayo zaki zaki ayo yusril awas ya kalau ngilang tuh udah dijewer bulia nanti ternyata tinggal tidur kita zaki <laughs> kayaknya tadi ada kok nah beneran ini nggak ada tiba-tiba menghilang semuanya ini tak buka kamera satu, satu ya okay. teman-teman buka kamera semuanya juga dulu tadi saya lupa di awal untuk menyapa bersama dan tolong ayuh. dibuka kamera yuk sekarang di tengah-tengah biar nggak ngantuk semuanya buka kamera yuk tiga menit. Dapat Sada, Sada ini apa ya? Kita itu ini kita sendiri ya. Jadi apa namanya? Ya motivasi teman-teman sendiri bagaimana mau menyelesaikannya gitu. Jadi harus punya semangat yang luar biasa. Oke, ini sudah dibuka beberapa kameranya. Mas Elang mungkin Elang Priambodo. Alang, eh. Kaidi. Halo, assalamualaikum. <laughs> assalamualaikum. Nah, saya mau tanya ini sih Pak. Biasanya kan kita nge-layout tuh kayak diagram tadi contohnya. Kadang ya. ada pertimbangan kayak estetikanya. Kalau pisah itu nggak nggak bagus. Terus kalau disatuin itu susah kebaca gitu. Nah, <laughs> Dilematis, biasanya ya? Kan, ya, dilema gitu, Pak. Nah, untuk penyelesaiannya itu dari pengalaman Bapak itu biasanya gimana, ya? Ya, uh, berani berani melakukan diskriminasi, ya. Jadi, berani menghilangkan beberapa atau me, me, menyingkat Kalimat dengan kata kunci saja itu itu salah satu strategi. Kemudian kalau toh eh, semua harus dimasukkan, nah strategi grafisnya yang harus bermain karena cara konten Anda sudah cukup baik. Gunakan variasi eh, apa ketebalan garis, tone garis gradasi uh, grayscale, garis-garis putus, bold atau light-nya huruf, itu itu memang butuh eksperimen, butuh eksperimen, butuh eksperimen, berani mengolah ngolah dan mungkin ada tiga empat alternatif diagram mana yang paling uh, mudah difahami, mudah dibaca. Kalau di 2929 dengan kondisi seperti tadi gitu ya. mana tadi? misalnya ini ya Mas Kaidi. Nah, diagram ini ya. Gini ya Mas Kaidi ya. Halo, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Nah, ini. Ya, ya ya beberapa kalau keputusan Anda akan menampilkan semuanya seperti ini ya sudah dipaksa-paksa diedit dibesar kecilkan masih nggak kebaca ya apa boleh buat ya yang penting Anda paham materi itu kalau di zoom ini masih nggak kebaca ya berarti strategi grafis seperti tadi itu. Ini ini masih banyak yang belum dimainkan nih Mas Kaidi. Ya. Outline-nya sendiri masih sama semua gitu. Garisnya sendiri masih sama semua. Bagian mana yang paling penting dari persoalan ini gitu. Masa semua sama? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 kotak. Masa semua sama? Pastikan ada hierarki ya poin-poin penting dari permasalahan itu ada di mana yang lain hanya mendukung sebagai apa latar belakang sebagai poin-poin dari presiden ya atau konsepnya sendiri mungkin perlu di highlight beberapa kata kunci seperti itu mas kaidi jadi Uh, ya pilihannya banyak ya dan tiap orang mungkin akan melakukan atau strategi yang berbeda. Ada yang berani dengan uh, apa mem mem memendekkan kalimat, ya. Ada yang merubah dengan atau memainkan grafiknya, ya. Ada yang mungkin orientasinya saya nggak tahu ya ini perlu diorientasikan berbeda lagi tiap apa tiap boxnya ini gitu tidak semua harus atau di depan ini tidak tidak harus portrait ya mungkin bisa landscape karena masih banyak bidang-bidang kosong gitu enaknya sih sambil utak utik sebetulnya ya utak utik dan kita diskusikan bagaimana eh, apa bisa lebih terbaca dan bisa lebih difahami. Pertanyaan yang menarik, Mas Kaidi. Terima kasih, Pak. Ya, kuncinya Anda berani bereksperimen, gitu ya. Berani bereksperimen. Dan coba, kalau masih sempat, gitu ya, minta orang lain untuk membaca. Cukup jelas nggak, gitu? Jangan takut untuk berargumentasi. Oppo, ini garisnya racet, <laughs> Ya, nggak apa-apa kadang kita takut berargumentasi untuk 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 apa untuk hal-hal seperti ini sebenarnya tahu ini kurang tapi ya sudahlah masih banyak bagian lain yang harus <laughs> kalau ini semua dikerjakan terakhir ya nggak mungkin itu akan ada alternatif atau ada suatu pemikiran yang siap mengembangkan grafis-grafis yang lebih kreatif ya kalau waktunya udah mepet jelas nggak mungkin Nah, mumpung masih di desain brief, gitu gini masih bisa dicoret-coret, gitu bahkan di desain brief, seandainya diagram tadi itu dibuat dalam, ya, asal lebih rapih, ya, dibuat dalam freehand, sebenarnya nggak apa-apa, ya, Bu Rini, ya, Bu Rini, mungkin yang mengampu design thinking, gitu, dalam diagram-diagram, mungkin punya pengalaman bagaimana diagram lebih bisa terbaca waninekat lah ibu kadang-kadang materi hari ini memang akan sangat apa bersinggungan dengan yang akan disampaikan oleh pak prof Nur pak Revi ya j Prof. Nur Pak besok, yang writing, academic writing, academic writing, dan design yeah. thinking, ya, yeah. oleh Pak Revi hari-hari berikutnya. Tapi saya pikir hal yang sangat penting adalah justru panduan dari tim SADA Aida. itu. Sebenarnya, yang dimau itu seperti apa? Gitu. Yeah, yeah. Karena kita sebagai pembimbing, meraba-raba, ya, hanya seperti yang dulu, gitu. Apakah kalau seperti yang dulu, ya, di state kan seperti yang dulu, begitu? Yeah. Yeah, yeah. Itu. baik, Ibu. Jadi segera kami share yeah. untuk panduan karena pandu. design thinking itu kan teori masih umum sekali ya terus kamu kalau di sini mau gimana dan seterusnya. J, yeah. materi nuan bu gini. Uh, tadi memang sudah saya sampaikan gitu ya bahwa uh, buku ini uh, ini buku memang ya bukan poster karena poster habis ini kita diskusikan jadi di sini ada prinsip-prinsip Clearly of skematik konten gitu, jadi kontennya harus dengan uh, sistematik yang jelas ya, yang bi bisa bisa terlihat gitu. Kemudian uh, sering sekali terjadi dan ini masukan dari apa dari juri-juri uh, yang lain juga di buku ini. Uh, alignment guideline gitu sehingga paragraf itu bisa konsisten dari awal sampai akhir gitu. Tidak seperti poster kan memang lebih bebas sehingga konsistensi uh, layout uh, apa untuk uh, tulisan dengan berbagai keterangan yang diperlukan, kemudian ada hierarki yang jelas antara uh, judul, subjudul dan keterangan. Kemudian ada uh, margin yang cukup apa cukup konsisten juga dan kemudian kalau dari saya karena hari ini adalah presentasi ya kalau tadi disampaikan oleh bu gini desain thinking itu sendiri maka topik-topik yang sudah dipilih oleh mahasiswa di desain brief ini juga secara grafis Termasuk di dalamnya adalah memilih kata-kata kunci di setiap bagian dari desain brief. Itu bisa diolah dengan satu eksperimen estetik yang mendukung dari keunikan topik masing-masing mahasiswa. Ya, jadi, sayang sekali, seperti tadi, diagram itu ada satu keterangan-keterangan yang cukup tematik, sebenarnya yang bisa. Mem melahirkan presentasi yang baik, tapi tidak ditampilkan dengan grafis yang cukup kuat sehingga mungkin hanya terlewat gitu ya, hanya terlewat. Terusnya dan contoh yang tadi itu kan dijelaskan Jadi, bahwa itu ada gambar seperti ini, kemudian dijelaskan bahwa tahap pertama dia ngapain itu ada narasi penjelasnya gitu. Sering hanya gambar itu yang ditempel. Jj, j bu. Ya, Maturnon, begini. Uh, tadi masukannya untuk uh, Panitia Sada juga ya, segera uh, buku panduan diluncurkan. Yang sekarang mungkin teman-teman Sada sebenarnya sudah menerima, tapi draft yang belum diotorisasi Prodi. Uh, mungkin kita bisa beranjak ke part berikutnya, Pak Hanif, ye, untuk ye. prep. J, terima kasih. Uh, bukan berarti ini akhir dari diskusi kita ya artinya nanti kalau ada e, pertanyaan ada satu apa diskusi dari kasus-kasus e, bagaimana mempresentasikan buku dan sebagainya ya akan kita teruskan dalam forum yang tertentu nggih Budi siap Pak Hanif okay. kelihatan bu dia, ampun pak. J. Nah teman-teman bagian kedua dari uh, arsitektural presentation adalah uh, aprep J. Aprep ini. Uh, sebagaimana dokumen-dokumen uh, yang lain ya dalam suatu uh, akhir dari final project gitu. Ya, setelah ada uh, desain report, ya, kemudian ada uh, 3D uh, modeling dan gambar rancangan, maka aprep ini juga adalah satu dokumen yang akan mengkomunikasikan bagaimana desain proses ya pada setiap kasus-kasus uh, rancangan. Ini melengkapi dan ini memiliki peran yang berbeda ya, peran yang berbeda dibandingkan dengan dokumen yang lain. Gambar rancangan diproduksi karena memang perannya akan menampilkan formasi keruangan dengan integrasi integrasi struktur infrastruktur di dalamnya yang sangat teknis. Kemudian 3D modeling memperlihatkan juga bagaimana secara rendering akhir. Tiga dimensional, bahkan mungkin kalau ditambah dengan aplikasi yang lain secara virtual, memperlihatkan uh, olahan-olahan ya, dari rancangan itu sendiri. Nah, buku tadi juga uh, sudah disampaikan, ya, uh, memiliki uh, peran untuk uh, memberikan pemahaman, ya, secara lebih lengkap, uh, secara tertulis ilmiah, gitu ya, dalam perjalanan proses desain. Nah, poster ini teman-teman atau panel ini juga perannya mengkomunikasikan tapi dengan eh, satu impresi visual yang lebih eh, kuat dalam eh, satu tempo yang eh, cepat gitu ya. Mengapa uprep diperlukan oleh seorang arsitek karena eh, Impresi visual itu kan akan dinikmati dalam berbagai situasi, ya, sebagai suatu karya ilmiah. Impresi visual dengan pertimbangan-pertimbangan yang kritis, analitik, dan atau bahkan teoretikal yang cukup bisa dipertanggungjawabkan dengan simulasi itu ada di buku. Nah, sedangkan impresi visual secara cepat itu ketika kita bertemu dengan klien dalam forum-forum pameran gitu atau diskusi-diskusi yang eventnya nya eh, apa? cukup-cukup eh, temporer gitu, maka ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi setiap model komunikasi di arsitek perlu belajar, belum lagi komunikasi secara eh, audiovisual gitu ya. Nah, pokok dari uprep ini teman-teman ya jangan lupa bahwa eh, tujuan utamanya adalah eh, memahami desain kita secara mudah ya memahami desain kita secara mudah, secara cepat, secara mudah dan secara kuat ya jadi dia yang mengamati itu tertarik dan eh, mendapatkan eh, sensasi yang yang sesuai dengan gagasan-gagasan yang kita akan tampilkan ya dalam desain ini. Nah, oleh karena itu memang strateginya menjadi berbeda ya dibandingkan dengan dokumen tadi. Walaupun secara grafik ya ada prinsip-prinsip dasar yang tetap harus di apa di diacu, di dipenuhi baik di buku maupun di aprep ini. Nah, teman-teman. Eh biasanya aprep akan sangat dibatasi ya jumlahnya berbeda dengan buku ya. Maka eh kualitas dan kematangan grafis di sini jauh lebih eh, dituntut ya, jauh lebih menantang dibandingkan dengan buku. Kematangan grafis artinya lebih memerlukan persiapan-persiapan dalam uh, menyusun, melayout, memilih uh, teks tulisan serta gambar-gambar yang uh, apa yang tepat gitu. Nah prinsip dasar dari menyusun uprep ini teman-teman dalam ilmu uh, desain grafis ada unity, continuity dan basic uh, composition gitu ya apa yang disebut dengan unity teman-teman eh, karena ada eh, sistem drawing yang sangat banyak yang sudah kita hasilkan drawing system itu ada planar drawing gitu ya set plan denah gitu kemudian ada tampilan-tampilan eh, eh, planar gitu elevasi tampak dari berbagai sisi ya kemudian ada tampilan-tampilan yang memperlihatkan sistem struktur infrastruktur di dalamnya, biasanya diwakili oleh potongan. Kemudian ada gambar-gambar proyeksi tiga dimensional, baik itu yang sifatnya paralel ya, seperti isometrik, asonometrik, atau proyeksi tiga dimensional realistik seperti perspektif. Nah, masing-masing gambar ini Ya pasti sudah didiskusikan di kuliah-kuliah se -se sebelumnya atau di pelajaran-pelajaran eh, studio gitu ya dalam menyusun aprep memiliki peran yang berbeda ya memiliki peran yang berbeda mengapa ada denah mengapa ada tampak mengapa ada potongan mengapa ada perspektif mengapa ada aksonometri? semua itu diciptakan ya dari dari sejarah desain arsitektur karena memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan yang berbeda-beda. Nah, penting sekali ya, penting sekali kita kembali terus belajar apa sih denah itu? Apa yang bisa kita tampilkan dari suatu denah? Apa sih tampak itu? Apa yang bisa kita tampilkan dari suatu tampak? Apa sih potongan itu dan seterusnya? Nah, desain kita ya, desain kita desain kita tentu akan sangat tepat kalau ditampilkan dengan sistem drawing yang sesuai gitu, yang sesuai. Jadi karena poster ini biasanya uprep untuk sada ini seperti yang lain ya berstandar internasional ya A1 gitu cukup besar, maka format ini memberi kesempatan kita menyusun banyak unsur-unsur uh, drawing system dan tampak potongan perspektif belum lagi nanti ada teks-teks narasi bagian dari desain proses sebelumnya gitu ya ada poin-poin permasalahan uh, transformasinya gitu uh, ini memerlukan strategi dalam layout dan komposisinya nah jadi yang disebut unity adalah kesatuan dari berbagai elemen-elemen yang sangat banyak itu. Nah, kalau kita menampilkan tiga denah, satu set plan, empat tampak, dua potongan, satu aksonometri, satu perfektif eksterior, tiga perfektif interior, belum lagi ditambah detail gitu. Ya agar dia menjadi satu kesatuan tentu ini tidak hanya sekedar showcase gitu ya. Hanya tidak sekedar tempel menempel semua tampil tapi dipilih ya dengan eh, apa dasar-dasar grafis mana yang lebih kuat, mana yang lebih hanya supporting, mana yang menonjol, mana yang perlu diberi keterangan dan seterusnya dan seterusnya sesuai dengan masing-masing eh, kekuatan desain nah prinsip yang kedua teman-teman adalah continuity continuity ini eh, seperti halnya kita membaca satu paragraf ya atau satu lembar satu deskripsi kelihatan dari awal sampai akhir mengapa ini terjadi akhirnya seperti apa ya lebih banyak urutan cerita kalau continuity ini secara eh, natural ya mata kita bergerak dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah ya nah bagian mana yang perlu ditonjolkan bagian mana yang perlu dibuat cukup standar nah perlu memperhatikan strategi continuity dari natural cara kita memandang suatu objek visual itu nah yang terakhir prinsip-prinsip basic komposisi grafik desain tadi ya seperti yang ada di buku kita memerlukan guideline kita memerlukan alignment ya kita memerlukan prinsip-prinsip estetik ya ada hierarki ada repetisi ada unity irama dan seterusnya dan seterusnya dan ini bukan hanya masalah teori kita memahami teori atau enggak gitu percuma kalau kita memahami teori komposisi itu kalau kita tidak berani melakukan eksperimen menguji coba pada aprep kita gitu dan aprep kita pasti akan melahirkan gagasan aprep yang berbeda kalau memang kekuatan desainnya berbeda kekuatan desain antara satu sada dengan sada lainnya kan pasti berbeda masalah perancangan antara satu sada dengan sada yang lain pasti berbeda. Unit-unit drawing system yang dihasilkan juga berbeda. Nah, harusnya prep satu dengan yang lain itu pasti berbeda logikanya seperti itu, karena dia akan menampilkan kekuatan desain yang berbeda, pilihan elemen-elemen drawing system yang berbeda, cara bercerita mungkin sedikit berbeda. Ya, belum lagi masalah, eh, apa masalah? Kreativitas gitu ya, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna hijau. Misalnya, walaupun secara grafik ada yang mengatakan warna pun sebenarnya bisa dipakai untuk menampilkan bagaimana tema-tema desain itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan secara sekilas. Penjelasan lebih rinci adalah: Unity itu karena unsur-unsur uh, drawing system ya dan unsur-unsur grafis yang akan kita uh, susun itu berada dalam satu situasi yang sangat kompleks ya lembarnya besar dan mungkin cerita yang akan kita tampilkan itu cukup banyak jadi perlu satu uh, satu apa ya satu uh, unity ya satu keseimbangan satu kesatuan antara berbagai elemen itu siapa yang akan menjadi uh, pokok cerita diwakili oleh unsur apa dan terusnya dan terusnya nah sedangkan continuity tadi sudah uh, saya jelaskan lembar A1 itu kalau kita tidak skenariokan dalam storyboard yang baik mata kita akan meloncat kemana-mana ya mata kita akan meloncat kemana-mana, cerita itu bisa tidak sesuai dengan urutan-urutan uh, yang diharapkan untuk menampilkan suatu desain proses. So the progression jadi upayakan ada semacam progres ya alur-alur uh, yang cukup jelas awal dari permasalahan seperti apa ditampilkan kemudian proses, proses transformasi analisa development kemudian bagaimana gambar-gambar eh, secara lebih sistemik gitu ya ortografik dan gambar-gambar tiga dimensi kemudian akan eh, memperkuat itu akhirnya nah ini tadi yang sudah saya sampaikan prinsip dasar grafik desain di mana-mana selalu seperti ini apapun produk dari grafik itu ya mau poster, mau majalah, mau leaflet dan sebagainya. Apalagi dalam lembar-lembar yang besar A1 0 maka prinsip-prinsip komposisi ini menjadi penting untuk difahaminya, difahami dan diuji cobakan sesuai dengan apa topik dan kekuatan desain Anda. Nah saya kira eh, apa secara standar bagaimana mendivine ya eh, memahami lebar dari panel ya dan seberapa ini kalau dipecah menghasilkan modul-modul yang bisa digunakan untuk menampilkan bagian-bagian dari desain proses itu ya dan seberapa ukuran-ukuran unsur grafis itu bidang uh, huruf teks image itu akan bermain-main ya sesuai dengan desain-desain uh, yang akan kita tampilkan. Dua lembar A1 itu seberapa dia bisa menampung uh, apa uh, latar belakang uh, konsep seberapa dia bisa menampung gambar uh, denah skala 100 satu seberapa dia bisa menampilkan eh, tampak yang sangat landscape misalnya ya sangat melebar gitu skala satu seratus nah ini perlu di di apa di kan sejak awal ya anda perlu membuat lagi lagi draft ya layouting sketch untuk untuk mematangkan ya lebih mematangkan eh, susunan susunan aprep uh, ini dan terus perlu diuji cobakan gitu ya dibuat modul-modulnya bisa dengan menggunakan grid ya oh di sini titlenya seperti ini ukurannya sekian saya masih sering uh, melihat memang kosong kosta dan ibu bapak serta anda anda semua mungkin juga merasakan tidak puas akan uh, pemilihan jenis dan ukuran font gitu ya anda maunya cukup unik, tapi ketika ditampilkan sudah disusun. Apalagi nanti suatu ketika kita akan berhadapan dengan kuliah offline, harus di print. Nah, itu perlu semakin perlu kita membuat scrapbook sketch gitu ya, jadi semacam sketsa-sketsa awal skenario berbagai alternatif dari susunan-susunan APREP ini nah ini contoh-contoh sederhana uh, memainkan eksperimen eksperimen komposisi dari uh, berbagai kemungkinan gitu nah setelah itu ya uh, unsurnya cukup banyak kita sudah punya panduan uh, alignment guideline gitu kita sudah uh, akan memilih cerita atau kekuatan desain melalui apa ya melalui gambar apa apakah melalui gambar denah eh, tampak potongan atau melalui perspektifnya atau melalui sonometri atau melalui beberapa gambar detail atau melalui beberapa gambar eh, rendering yang lain gitu nah ini harus eh, berani melakukan eksperimen eksperimen coret 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 gitu ya semakin dini Anda berani melakukan seperti ini akan semakin baik ya. Sehingga bisa tergambarkan kira-kira seperti apa itu akan dipahami. Alternatif-alternatif itu menjadi sangat penting gitu. Jika jika perspektifnya di tengah seperti apa, jika perspektifnya di atas seperti apa, jika perspektifnya di bawah seperti apa, seberapa besar teks itu harus ditampilkan, perlu ditambah keterangan ya, sehingga semua menjadi Unity and continuity, semua menjadi satu kesatuan harmonis dengan cerita yang mengalir selesai dari awal sampai akhir. Nah ini yang saya katakan tadi, ya penting sekali sebelum membuat aprep, ya Anda berani melakukan uh, uji coba uji coba secara spekulatif, kira-kira layoutnya seperti apa. Nah contoh layout sketching ini sama karena ini lembar, tapi Prinsipnya sangat berbeda antara aprep dan buku tadi. Kalau aprep ini banyak pada permainan-permainan grafis, visual image, gitu ya. Kalau tadi pada susunan-susunan eh, dalam lembar yang panjang sesuai dengan eh, pada bagian mana, ya, pada bagian mana eh, dari tulisan itu akan ditampilkan. Ada banyak style, ya teman-teman. Saya kira teman-teman bisa melihat sendiri di mana di Pinterest atau Instagram atau di uh, Arch Daily gitu ya tipe-tipe dari uh, uprep ini ada yang minimalis, ada yang tipografik, ada yang foto uh, ya istilahnya, ada yang vintage gitu ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah tiap tema ini mungkin akan tepat untuk topik-topik tertentu. Ya, untuk topik-topik ter tertentu, ada yang akan uh, apa, kuat pada, uh, misalnya, uh, sistem bangunan yang ada di dalamnya. Anda bisa menggunakan tipografik, misalnya, ada yang kuat pada komposisi-komposisi uh, masanya, misalnya, ya. atau kuat pada suasana di dalamnya, karena perilaku meruang itu menjadi penting, maka Anda bisa memilih model-model tertentu. Nah, terakhir dari saya, teman-teman, ketika kita sudah menyusun, gitu, sudah menyusun, dan kita akan memilih satu image yang paling mewakili the strong idea of your design, gitu, maka istilah ini menjadi sangat sering akan di Diskusikan ya, apa itu killer image. Killer image adalah uh, satu uh, image yang akan mewakili the most strongly represent of my idea of your design. Jadi, desain Anda ini akan diwakili oleh satu image yang akan memperlihatkan bagaimana permasalahan itu diselesaikan, bagaimana pola-pola keruangan itu ditampilkan, bagaimana sistem bangunan juga kelihatan menjawab dan membantu menghasilkan apa gagasan-gagasan itu terlihat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi killer image itu akan sangat berbeda antara satu aprep dengan aprep yang lain, baik cara menampilkan atau pilihan drawing sistemnya. Ada yang dengan potongan ditambah dengan efek perfektif, ada yang dengan, misalnya, perfektif dengan suasana yang lebih menyeluruh lingkungannya, karena memang kekuatannya ada di situ. Ada yang pada komposisi bagian-bagian masanya, dan seterusnya, dan seterusnya, ya, jadi berbeda. Killer image ini menjadi salah satu, sebenarnya salah satu ya cara gitu ya, cara kita menguji diri kita, apakah kita sudah yakin dan sudah memiliki "what is the strong idea of our design", sebenarnya kekuatan desain kita itu ada di mana, gitu, ada di mana, dan akan ditampilkan di mana, kalau kita ya sejak desain brief, kemudian kompre, membuat coretan-coretan, proses melakukan development berjalan, seharusnya sejak awal killer image itu pasti sudah pelan-pelan akan bisa di, 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 direncanakan dan terus secara perlahan bisa di, di, apa, di, dilengkapi, dilengkapi, dilengkapi. gitu ya Sehingga proses rendering itu hanya proses yang akan memperkuat secara eh, apa secara eh, digital atau secara manual ya gambar-gambar ini tertampilkan lebih dramatik lagi karena sudah sudah direncanakan sejak awal gitu tapi agak sulit seandainya kita berjalan ya proses membuat aprep ini stereotip saja ya istilahnya seperti showcase saja denah 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 empat empatnya atau Tiga tiganya ditampilkan, tampak, 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 semua ditampilkan sama gitu. Padahal siap tampak mungkin perlu diolah berbeda gitu. Potongan-potongan dibuat sama saja gitu, perfektif perfektif dibuat sama saja, hanya mengandalkan template yang ada di uh, apa di rendering uh, aplikasi gitu. Nah, sehingga ketika mencari killer image, kita kadang-kadang sulit menemukan karena tidak uh, dikawal sejak awal gitu nah ini ini sekedar contoh ya e, mungkin contoh saya salah bisa jadi tidak ada satu killer image yang cukup kuat gitu karena memang e, prosesnya hanya berjalan seru saja gitu ya. gambarnya memang cukup realistis gitu ya gambarnya cukup realistis tapi ini seru artinya bisa terjadi di mana mana ya mengikuti secara linear bagaimana rendering itu berjalan pilihan-pilihan elemen ruangnya juga eh, apa, mungkin tidak di, apa, dikawal dan diperkuat untuk betul-betul menampilkan eh, kekuatan desainnya. Nah, yang menjadi menarik adalah eh, di Aprep atau di sistem-sistem grafik ini, apakah eh, digital atau manual? yang lebih eh, apa lebih dipilih dan lebih sesuai, lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya ini per, per, apa pertanyaan atau pernyataan yang menjebak ya. Semuanya diperlukan. Semuanya diperlukan, semuanya eh apa memiliki kekuatan peran masing-masing gitu dan tentu tiap orang juga ada ability ya, kemampuan yang berbeda-beda. Kembangkan jangan ragu-ragu kekuatan-kekuatan Anda untuk memilih Killer Image untuk menyusun suatu poster yang betul-betul bisa menampilkan kekuatan desain Anda gitu. Jangan ikut-ikutan menggunakan Lumion, tapi Anda sendiri tidak begitu menguasai secara cukup baik aplikasi itu. Nah, ini ada di beberapa poster rancangan yang ada di Arts Daily gitu. Kita lihat ya Best Drawing tahun kemarin gitu dipilih. Yang ini dirasakan bisa menjadi suatu killer image gitu. Kita perhatikan bagaimana cara dan dan ini pasti prosesnya cukup panjang ya. Tidak mungkin hanya di, diselesaikan eh, di waktu-waktu terakhir tanpa eh, konsep dan proses-proses eh, desain yang cukup kaya. Gitu. Nah ini gambar-gambar montase ya memang gambar montase gitu jadi dia memilih satu aplikasi yang memungkinkan mengambil banyak library dan tim, template ya digabung-gabungkan sehingga kelihatan eh, apa suatu gagasan gagasan yang cukup eh, kelihatan kuat ya kuat Nah ini ca cara menampilkan pada bagian tertentu ya kita bisa tidak hanya montase pada potongan perspektif seperti ini misalnya, tapi juga aksonometrik, isometrik itu bisa menjadi suatu killer image gitu. Atau bahkan kita tidak memerlukan satu rendering yang sangat hebat ya untuk menampilkan suatu gambar yang ya ini dianggap gambar-gambar yang unik ya, gambar-gambar yang unik, gambar-gambar yang betul-betul menceritakan kekuatan desain dari bagian yang akan ditampilkan ini gitu. Nah, ini yang saya contohkan. Dari 20 gambar tidak sedikit yang gambarnya itu manual ya. Dianggap the best drawing yang bisa di di, di sebenarnya ditampilkan menjadi suatu kekuatan desain dari suatu kasus gitu ya. Kelihatan bagaimana mungkin perilaku meruang ya dari satu bagian bangunan dengan cara isometrik gitu, secara manual sangat kaya gitu ada pelaku, ada elemen-elemen, struktur infrastruktur, building envelope ya. Permainan shading yang memang sangat jelas ini tidak 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 terjadi di mana-mana gitu ya. Dengan keterangan-keterangan yang sangat memperkaya. Atau dalam proses-proses transformatif, ya manual juga bisa ditampilkan dengan kekuatan desainnya. Kalau ini mungkin pada development design, gitu ya, pada tahap development design ini, pada proses-proses skematik, atau bahkan dalam tahap transformasi, dan ini sangat mungkin ditampilkan baik di buku. Tentu saja, dengan tambahan keterangan-keterangan, ya bagaimana proses transformasi ini atau di aprep gitu ya jangan ragu-ragu untuk menampilkan seperti ini art daily aja menganggap ini sebagai one of the best drawing ya apalagi pada eh, apa pada bagian-bagian lain yang memiliki kesempatan untuk dinikmati pasti dia akan eh, memiliki peran yang baik gitu atau eh, dengan media-media yang lebih lebih apa lebih komprehensif lagi, ya. Gabungan tidak hanya satu media. Kalau ini kan drawing ink saja, ini kombinasi antara watercolor dan pensil serta drawing ink. Gitu, kelihatan sekali ini sangat spesifik, gitu ya. Sangat spesifik terjadi hanya pada kasus-kasus tertentu. Kita bisa melihat bagaimana teknik presentasinya, ya. Saya tidak akan. Jauh sampai ke substansi dan sebagainya, tapi kelihatan sangat kaya gitu, sangat kaya, sangat matang, banyak sekali unsur-unsur yang diolah, ya, dijelaskan, digabungkan menjadi sistem keruangan yang mempertimbangkan banyak hal. Saya kira ini review dari salah satu juri, gitu ya, sudah, sudah, sudah. Kita diskusikan tadi, misalnya aprep secara umum belum memanfaatkan media penyampaian informatif. Aprep sebagian terlihat hanya sebagai kumpulan gambar atau kumpulan unsur-unsur grafis yang kurang tertata dan kurang memberikan apa? Kurang memberikan kekuatan desain yang cukup baik. Tidak tahu apakah ini karena waktunya yang terlalu pendek atau guideline-nya yang kurang dipahami. Yang lain terkait dengan pilihan killer image, ya, kebanyakan killer image tidak cukup lugas, gitu ya. Mungkin maksudnya hanya stereotype saja, ya. Seharusnya dia mewakili kekuatan desain, ya, kekuatan desainnya. Oke, Mbak. Dan mas-mas Sada, mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya kembalikan waktu ke Bu Diah. Eh materinya nanti bisa saya sampaikan. Kita buka lagi diskusi Bu Diah. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, pengalaman ya, kita tidak semata ngajari, tapi juga gunakan. Pasti setiap anda sudah memiliki kemampuan grafis ya pasti sudah memiliki kemampuan grafis atau pemahaman grafis, nah gunakan itu ya dalam eh, satu proses yang sangat panjang. coba buat coret-coret gitu sambil jalan, ya ketika akan eh, apa mengerjakan desain brief sambil jalan gitu, eh, lalu buat beberapa eksperimen-eksperimen alternatif gitu dengan dasar-dasar eh, Layout yang kelihatan, ya konsistensi grafik komposisinya, kemudian berani eh, me, me, apa, mencoba beberapa unsur-unsur gambar dengan tampilan yang berbeda. nah mudah-mudahan ini akan eh, memberikan satu eh, modal ya untuk PD gitu membuat eh, buku atau aprep yang eh, apa me, me, mewakili kekuatan desain. Begitu dari saya, okay. Ya. Okay. Uh, mungkin saya mau dengar suara mahasiswa satu aja gitu. Uh, mungkin apa ya, kalau tidak bertanya, apa sih sebenarnya apa ya? Hmm, listen learn, gitu yang bisa dipelajari hari ini, uh, Reza. Di Reza ini, masa di... Uh, absen satu-satu kan dan nggak ada yang bisa bersuara. Mas Reza. Reza. Suka pergi tuh. Satu, eh, satu ya, Fajrul Fadri. Yuk, Mas. Harus bersuara. E, Fajrul. Reza tadi ngumpet. Eh, Fajrul nggak boleh ngumpet. Fajrul. Fajrul yang mana yang tepat ya? yang itu sih. Mas Fajrul Fadli ini bimbingannya Pak Handoyo kemarin. Atau mau kita tanya yang baru, yang baru mau sadar. Kalau itu tadi yang periode sisipan, harapannya sih sebenarnya mereka sudah. Cewek, Mbak Isrin, Mbak Isrin. Ayo, Mbak Isrin, ya. Mbak Isrin. Eh, Mbak Isrin. Mbak. Jadi nggak tahu ya, bu. Nih. Ayo e, tanggapan mungkin e, dari presentasi e, dari materi yang kita e, yang kita pelajari hari ini. Kalau tidak punya pertanyaan. Kalau tanggapan dari yang kita pelajari hari ini itu jadi tahu bu apa ya? Kalau pas bikin desain reportnya ternyata nggak cuma gambar gambar enggak cuma grafisnya aja yang dipentingin isinya juga harus penting gitu soalnya kebanyakan juga saya juga awalnya mikirnya pas 29 29 mikirnya mungkin oh mungkin layoutnya kayak majalah gitu ya nah tapi pas setelah ngikut kuliah umum hari ini jadi tahu oh ternyata kontennya juga penting ternyata ini tuh kayak desain tapi yang diilmiahkan buku desain report tapi yang diilmiahkan jadi kayak kontennya tuh penting juga gitu kebalik ya berarti seharus uh, Bukan desain yang kan tulisan ilmiah yang dibuat. Kalau tadi busuk gini, saya meng-highlight Bu gini. Tulisan ilmiah yang apa layoutnya itu dibuat lebih menyenangkan gitu, lebih lebih. Kalau dulu uh, apa ya A 4 kemudian ya gitu-gitu aja. Sekarang tiba jadi jangan kebalik. Memang teman-teman jangan kebalik semua. Jadi hari ini kita belajar banyak sekali. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa kebetulan ini awalnya saya menskemakan satu hari ini full gitu, guys Jadi mulai dari writing, kemudian design thinking dan Uh, terakhirnya adalah sebenarnya architectural presentation gitu kan. Hanya saja ketika sudah kesibukan bap uh, bapak uh, bapak bapak yang mengisi, jadi ini jadi arsitektural uh, architectural yang presentation yang pertama gitu. Jadi ya. bukan bukan tadi kalau ini uh, ini kayaknya layoutnya jadi penting enggak gitu kan? Karena memang ini waktu karena memang minggu ini sama, sangat sangat mepet gitu. Jadi uh, jadi seperti itu kenapa yang pertama jadi arsitektural presentation. Nggih, uh, sangat Pak Hanif sudah banyak sekali yang kita uh, pelajari hari ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang bisa yang bergabung uh, di sini tadi ada uh, Bu Rini, Bu Asuti, Bu Eti, Bu Lia, Bu Jo, uh, Pak Roni, Pak Supri, Pak Uwing, Pak Woko tadi uh, begini yang uh, hari ini untuk membersamai teman-teman SADA. Terima kasih sekali teman-teman teman-teman uh, peserta sada yang yang sudah hadir hari ini yang jelas ini semuanya adalah proses gitu jadi proses tidak bisa dikerjakan dalam waktu satu malam jadi teman-teman ber berproses dari awalnya adalah desain brief kemudian presentasi di desain brief ketika presentasi ya harus yang baik gitu kemudian uh, ke tahap komprehensif juga seperti itu kemudian uh, menulis, menulis, kemudian mempersatikan juga harus dengan baik. Kemudian terakhirnya adalah pendadaran. Jadi jangan sampai ketika semuanya itu seperti sendiri gitu, itu jadi anti klimaks. Gitu. Saya melihatnya kadang di sada ini jadi anti klimaks. Uprap-nya ketika teman-teman sudah ke apa ya kehabisan energi gitu, itu sudah sudah mungkin jauh dari uh, yang sudah dilaksanakan di. Uh, studio-studio sebelumnya. Jadi ini adalah bagaimana kalian mengelola diri kalian masing-masing gitu. -masing. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah proses yang uh, yang harus dijalani, uh, yang kalau kita proses desain berarti dari awal sampai akhir yang dia proses iteratif yang yang harus gayut semuanya. Jadi terima kasih sekali semuanya. Semoga yang kita acara kita hari ini kita banyak belajar dan manfaat bagi uh, bagi teman uh, bagi bapak ibu dan teman-teman yang hadir hari ini, sore hari ini. Uh, marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah.

kita nanti akan ber masih bertemu lagi di dua oh. kuliah umum lagi. Semoga semuanya selalu sehat Min. dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih, hmm, mohon maaf hai. jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa Terima, ba Terima kasih Bu, Bapak. Ba Terima kasih Bu Dia. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. monggo.